Beginilah suasana pengungsian para korban banjir di Desa Kademangan, Kecamatan Mojoagung, Jombang hingga Rabu sore. Mereka tertahan karena menunggu kondisi banjir yang menggenangi rumahnya surut. Sejumlah pengungsi lainnya sudah kembali ke rumah masing-masing. Hendro Wahyuwadi, Kepala Desa Kademangan, mengatakan sudah menyiapkan kebutuhan logistik makan dan minum untuk pengungsi. Selain itu, petugas juga telah menyiapkan tempat pengungsian khusus jika banjir kembali terjadi dan semakin parah. Logistik itu yang nomor satu pasti makan dan minum. Sampai berapa kebutuhan? Biasanya untuk sekali banjir yang kayak gini, yang sebesar ini, itu kita membutuhkan 1.200 bungkus nasi. Untuk dananya, Pak, dari bantuan pemerintah atau? Itu kalau dari kita hanya sekedar saja. Soalnya untuk tahun ini kan kita tidak berani untuk mengalahkan. Rabu siang, banjir yang merendam di Kabupaten Jombang sempat meluas hingga ke 4 kecamatan, yakni di Kecamatan Mojoagung, Sumobito, Bareng, dan Mojowarno. Namun hingga sore, sejumlah daerah sudah mulai surut, termasuk sejumlah pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Kecuali lansia dan anak-anak memilih bertahan karena khawatir datang banjir susulan. Saiful Mualimin, JTV.